Gak usah beli lagi ya, ini udah aku kasih tahu resep kue cucur gula merah yang enak, legit, bersarang cantik kayak gini. Gampang banget bikinnya. Masak gula merah, sedikit gula pasir, daun pandan, sama sedikit garam biar ada gurih-gurihnya. Setelah mendidih dan gulanya larut, dinginkan, saring di wadah supaya dapat kuah gula merah yang benar-benar bersih. Campurkan tepung beras, tepung terigu, sama air gula merah yang udah dingin tadi. Kita aduk pakai mixer aja sampai bercampur rata. Ini aku pakai hand mixer Idealife ya, cepet banget. Ini ada 5 speed dengan 2 jenis pengocok. Ini enak banget dipakai buat bikin-bikin kue kayak gini. Nah, ini hasilnya udah cantik kayak gini, udah berbusa. Ini hasilnya nanti akan cantik bersarang ya. Istirahatkan adonannya minimal 1 jam. Untuk goreng kue cucur wajib pakai wajan jadul kayak gini ya, jangan pakai teflon. Minyaknya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ambil 1 centong adonan dan goreng di minyak panas, lakukan sampai semua adonan itu habis. Nggak usah beli lagi ya, ini udah aku kasih tahu resep kue cucur gula merah yang enak, legit, bersarang cantik kayak gini. Gampang banget bikinnya.